Sirih Berlipat, Sirih Pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua para hadirin ke webinar Kebun Bandar Sirih kedua penyelenggaraan tanaman yang bersiaran langsung di Facebook My Crop Science. Untuk sedikit tambahan, program webinar ini adalah sambungan daripada siri pertama yang telah berlangsung pada 9 Oktober 2021 yang lepas. Program ini mempunyai banyak siri dengan tajuk-tajuk menarik serta pengetahuan daripada panel-panel berpengalaman yang boleh anda sertai. Suka saya ingatkan kepada para hadirin, anda digalakkan untuk berkongsi link siaran langsung Facebook dengan menekan butang share di Facebook anda. Sebelum webinar ini bermula, ingin saya beritahu bahawa link borang e-sijil dan maklum balas akan diberikan selepas 30 minit program ini bermula, di mana anda boleh dapati di ruangan komen. Pada siri kedua ini, para hadirin dapat mengetahui cara-cara penyelenggaraan yang perlu dilakukan pada tanaman kesukaan anda seperti sistem sokongan, penjarangan tanaman, cantasan tunas air dan banyak lagi. Perkongsian siri kedua ini akan dibuat oleh Dr. Sarah binti Baharudin. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, maka saya akan menceritakan sedikit latar belakang panel kita pada hari ini. Dr. Sarah binti Baharudin merupakan pensyarah di Jabatan Sains Tanaman, Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Beliau merupakan lepasan ijazah Sarjana Sains Horticulture Ornamental, Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Beliau juga merupakan doktor falsafah dalam bidang landscape horticulture di Landscape Department University of Sheffield, United Kingdom, dan kepakaran beliau adalah di dalam bidang horticulture landscape. Maka pada pagi ini, beliau akan berkongsi mengenai penyelenggaraan tanaman. Maka tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan Dr. Sarah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk siri seterusnya webinar Kelolaan Jabatan Sains Tanaman Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Kalau minggu lepas Dr. Putri Darwiyati telah pun berkongsi berkenaan penyediaan tanaman, pemilihan media, kita nak semai macam mana dan sebagainya. So minggu ni saya akan sambung dan kesinambungan dari itu kita akan share lah. Hari ni saya tak ada niat nak mengajar walaupun saya pensyarah, tapi saya lebih suka untuk berkongsi pengalaman saya, sebab saya pasti tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang bersama-sama kita live di Facebook ini sangat-sangat banyak pengalaman. Jadi lebih jauh daripada saya. Jadi saya dengan rendah dirinya ingin berkongsi pada hari ini apa yang saya tahu mungkin boleh menambah sedikit sebanyak ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan. So tanpa membuang masa lagi, kita akan melihat slide. Slide hari ini saya ada sharing sikit slide, so that tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan sebagai panduan lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So seperti yang diperkenalkan, nama saya adalah Dr. Sarah Baharudin daripada Jabatan Sains Tanaman ataupun di Facebook yang tuan-tuan dan puan-puan follow tu, yang My Crop Science, yang promo sikit. Follow lah Facebook dan IG My Crop Science, Jabatan Sains Tanaman, Fakulti Pertanian UPM. Okey, dan tajuk kita hari ini adalah penyelenggaraan tanaman. Okey, bila kita cakap pasal selenggara ataupun bahasa Inggerisnya maintenance, kita selalu guna perkataan maintenance kan. Apa-apa sahaja perkara yang kita lakukan atau yang kita buat, kita perlu lakukan penyelenggaraan atau maintenance. Kenapa? Kenapa kita kena perlu buat? Yang pertama, bila kita dah tanam, of course kita nak memastikan dia subur ya, memastikan dia terus subur dan sihat membesar. Dan yang kedua adalah kita nak pastikan dia seragam ya, keseragaman. Kita tak nak ada buah jambu kita kecil, ada sayur kita yang berdaun lebih kecil, ada daun yang besar, tidak seragam. Jadi kita perlu selenggara dengan baik supaya tumbesaran mereka seragam.
Okey, dan juga kekemasan tanaman. Kita nak pastikan kekemasan tanaman. Kenapa kena kemas? Kita tak boleh konsepnya tanam, tinggal dan tuai. Tak boleh pakai konsep tu. Kita kena tanam selenggara, baru kita boleh tunggu dia besar dan tuai. That is why ada sebab dia kenapa kita kena jaga kekemasan tanaman, dan saya akan terangkan sebentar lagi. Dan pada akhirnya, at the end of the day, kita nak hasil yang berkualiti, insyaAllah. Jadi kalau kita buat semua-semua penyelenggaraan dengan baik, insyaAllah lah kita dapat hasil yang berkualiti. Of course, semua orang yang menanam, itulah yang impian dia, kan? So hari ni kita akan tengok a few things, which is 9 perkara, tapi jangan risau, it will be very fast. Saya akan juga sokong hari sharing saya hari ni dengan beberapa video untuk tuan-tuan dan puan-puan tonton. Walaupun kita tak dapat berada di depan mata, kita hanya buat di webinar, tapi saya akan cuba memastikan tuan-tuan dan puan-puan faham dan dapat apa yang saya nak share pada hari ni. Okay, so kita akan tengok junjung tanaman, kita akan tengok cantasan tunas, penjarangan, siraman, benda basic tapi ramai yang buat salah. Pemasuhan semula, rangsangan pertumbuhan, benda bungaan berbantu, menyampul buah, mengawal rumpai dan membaca tanaman. Suka saya ingin tekankan di sini, kita akan bercakap tentang laman, tanaman di laman ya. So kalau bukan tanaman di ladang dan sebagainya, sebabnya kita fokus pada laman anda kan. Jadi tanamannya kita fokuskan pada sayur-sayuran dan juga bunga-bungaan dan tanaman hiasan dan juga tanaman yang short term crop ataupun tanaman berjangka pendek. Okay. One of the maintenance yang kita perlu tengok adalah pemasangan junjung tanaman kita kena pasti apa jenis tanaman kita, apakah jenis junjung kita. Bukan semua tanaman boleh guna junjung yang sama. Tentukan peralatan yang kita nak guna untuk membina junjung dan bahan membuat junjung, dan kita lakukan pembinaan junjung. Okey, jenis tanaman sayuran yang biasa kita perlukan sistem junjung, biasanya commonly commonly adalah seperti timun, petola, peria, kacang buncis, kacang panjang, kacang botol dan rock melon. Ni semua tanaman memanjat. Jadi dia perlukan junjung ataupun sistem sokongan. Okey, sistem sokongan ni digunakan untuk apa? Kita macam bukan saja nak cacak buluh dan ikat pokok tu dan make sure dia memanjat dekat sokongan yang kita bagi tu. Ada sebab dia. Sebab dia kenapa? Kita nak bolehkan cahaya dapat cahaya matahari. Kalau dia di bawah, nanti dia kumpul, lepas tu dia overlap, lepas tu yang bahagian daun bawah tu kuning dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tak cukup cahaya. Orang lain boleh buat makanan, dia tak dapat makan, tak boleh buat makanan sebab pokok kan perlukan cahaya untuk buat makanan dia. Jadi dia haruslah diberi sokongan supaya dia dapat cahaya matahari yang mencukupi, thus dia boleh buat makanan dia. Mengelakkan pokok daripada menjala ke merata tempat, juga kita tak nak dia melata sebab kita nak dia go upright lah ke atas. Memudahkan kerja-kerja penjagaan dan memungut hasil. Bayangkan kalau semua dekat atas tanah, jenuhlah kita. Especially orang yang sikit-sikit belakang tu kan, memang tak sesuai betul. Jadi kita kena berikan sokongan pada pokok kita ya. Dan juga of course mengelakkan daripada tumbang. As dia grow, as dia membesar, dia akan semakin berat. Nanti bila tomato dah keluar bergugus-gugus, bila rock melon dah membesar kan. Jadi semua tu akan menyebabkan dia mudah patah dan tumbang. Sebab itu kita perlukan sokongan. Okay, biasanya sistem sokongan yang digunakan di Malaysia adalah kayu pancang, kayu junjung dan sistem trellis. Di sini juga nanti kalau sesiapa yang dapat slide saya ni bolehlah tengok. Ini famous blog yang share tentang pemasangan sistem junjung. Okay, kita sokong juga blog-blog pertanian ni. Okay, memberi sokongan. Okay, junjung ada beberapa jenis. Sokongan ada beberapa jenis. Kita panggil junjung, para dengan pagar. So kalau junjung pokok yang sesuai, kacang buncis, kacang panjang. Kalau para seperti timun, peria, petola, dan kalau pepagar ni tomato dan kadang-kadang cili ya. Okey, ini satu lagi, ini ilustrasi untuk lebih nampaklah kayu junjung, kayu tunggal. Ada juga yang kita cacat kayu tunggal, sokongan para dan sokongan berpagar. Okey.
Alright, kita kenalah bila kita tengok pokok kita dah cukup besar, dia dah nak start, dia dah keluar daripada basu polybag atau basu kita ataupun tanah, dia dah start nak ke ke arah kanan dan kiri, make sure kita bina junjung. So ini ada junjung berganda, ada junjung tunggal. Yang ini kita ikat ujung-ujung tunggal dan kita rentang tali dan kita tarik dengan tali rafia. Begitu juga ini rock melon ya. Dan juga tomato. Kita gunakan, kita rentangkan wayar and then kita tarik dengan tali rafia. Macam tu, okay. Ini pagar yang berpagar, pokok yang berpagar. Dan yang bahagian atas tu pare. Kalau macam pokok yang buah dia memanjang lah biasanya. Macam petola, timun dan sebagainya, elok kita buatkan pare. Okay. Kalau saya nak cerita satu teknik dia, dia tak sempat sejam. So banyak maintenance yang kita kena cover hari ni. So kalau nak tengok dekat YouTube ada banyak sangat video-video untuk how to build sistem sokongan. Bagaimana nak membina sistem sokongan ya. Okey, yang seterusnya adalah cantasan tunas. Ini orang selalu lupa bila dia tanam pokok sayur lah biasanya kan. Dia akan lupa untuk buang. Dia rasa macam dia patut biar je pokok tu. Tiba-tiba dah keluar apa cili. Ada yang komplain, kenapa cili susah sangat nak keluar bunga. Dia punya buahnya kan, cilinya tu. Kenapa kita kena make sure kita buang tunas air dia. Kenapa kita kena buang tunas air dia? Kita akan tengok video sekejap lagi. Kita akan tengok video berdurasi about 5 minit macam tu. Berkenaan cantasan tunas air. Video ni boleh dia close up dengan lebih dekat. So tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dengan lebih clear dan lebih baik lah. Okey, cantas tunas air, kita kena kenal pasti bahagian tanaman, bahagian mana yang nak buang tu, tunas air tu dekat mana kan. Tapi sebelum kita buat cantasan tunas-tunas air ini, kita kena rawat peralatan memotong. Ini juga satu bentuk maintenance tips ya. Kita beli skaters di Mr. DIY kan, atau di mana-mana lah kan, Tesco ke, Lotus ke, Giant ke kan. Tapi kita tak tahu macam mana nak jaga. Kita guna-guna, kita dah potong-potong pokok, kita gantung je atau kita letak je. Kita tak boleh buat macam tu. Kita harus rawat peralatan kita. Okey, cara dia bagaimana? Simple je. It's a 3-step sebenarnya. Kita kena bersihkan skater dan gunting selepas setiap penggunaan. Kita basuh, buang tanah-tanah, getah-getah semua kan. Lepas tu kita tajamkan pemotong kita secara berkala sebab dia kan cutter, dia kan skaters tu untuk potong pokok kan, potong dahan kecil dan sebagainya. So kita kena asah dia sebab dia macam pisau, macam kita asah pisau kat dapur tu. And then kita sapukan minyak secara berkala untuk melindunginya daripada karat dan hakisan. Especially kalau pokok tu ada getah banyak. So lepas kita basuh, kita dah buang semua tanah-tanah apa benda yang melekat-lekat dekat situ, kotoran-kotoran, and then kita bersihkan, kita keringkan, and then kita ambil minyak, and then kita minyakkan skaties kita. That way skaties tu akan tahan lebih lama, dan kalau kita asah dia rajin-rajin, dia akan bertahan lama dan kekal tajam. Okay? So satu lagi, kenapa kita kena rawat? Sebab kita tak mahu membawa penyakit pokok dari pokok yang batch ni kepada batch seterusnya. Contohnya, macam virus, kalau kita tak basuh tangan, kita tak sanitize pokok kita, tangan kita kan, kita boleh bawa, kita boleh tularkan kepada orang lain kan, kepada orang yang seterusnya kita jumpa. Sama juga dengan pokok. Kalau kita tak handle pokok tu dengan bersih, terutamanya pokok cili, pokok cili sangat sensitif. Dia senang naik virus, virus mozaik tu yang tiba-tiba daun dia macam ada urat-urat tu. Dia tak boleh kita panggil handle dengan peralatan yang tak bersih. Dan juga kita kena potong dan rawat bahagian tanaman dan juga lupuskan sisa cantasan. Sebab kadang-kadang bahagian yang kita cantas tu adalah bahagian yang sakit. Bahagian yang tiba-tiba dah naik ulat lah, dah naik kulat lah, dah naik penyakit-penyakit pokok. Jadi kita kena gunakan alat yang bersih, tangan kita pun sebaik-baiknya kita sanitize dan juga selepas kita habis cantas semua tunas-tunas tu, kita haruslah lupuskan. Kenapa? Kenapa kita kena lupuskan? Kita kena elakkan penyakit dan sebab kita nak elakkan penyakit dan pertumbuhan mikroorganisma.
Kenapa? Sebab dia macam ni. Kalau kita rasa macam setengah orang kan potong, lepas tu kita biar je lah kat lantai tu, nanti untung-untung dia akan jadi kompos kan. Ramai orang fikir macam tu. Kompos tak secepat itu ya tuan-tuan dan puan-puan. Bila jatuh tu sisa-sisa catasan tu, ia akan menjadi perumah kepada mikroorganisma. Maka kalau kita tak kutip, kita biar je dekat bawah tu nak buat mulching lah katakan. Kita sukupan konon-kononnya, dia akan jadi perumah sebab dia basah dan dia fresh lagi. Jadi dia akan jadi host yang sangat baik untuk mikroorganisma. Elok-elok pokok kita sihat, dia akan jadi sakit. Sebab apa? Sebab kita tak nak lupuskan sisa kita. Jadi make sure sebelum kita buat cantasan, bawa beg plastik satu. Lepas tu potong masuk. Jangan biarkan merata-rata atau di lantai atau di sekeliling polybag itu. Jangan sekali-kali. Alright? Okay. So kita saksikan satu video untuk belajar bagaimana nak membuat cantasan tunas air. Okay. Mengacun dan salah satu. Okey, kita dah siap tanam. Daripada start 7 hari tu kita dah kena siap membaja, meracun dan salah satu kita dalam melakukan pruning. Bila kita dah baja, kita dah racun, pokok dah gemuk, kita kena buat pruning. Pruning ni maksudnya kita buang tunas air ataupun daun tua. Okey. Dalam masa 30 hari, maksudnya sebulan selepas kita tanam, kita perlu buang tunas air. Tunas air yang subur pada batang utama pokok. Faham? Siapa tak kenal tunas air? Angkat tangan? Oh, wah, ramai tak kenal. Okey. Tunas air adalah batang yang tumbuh, pucuk ataupun tunas yang tumbuh di pada batang utama. Okey. Pada batang utama sebelum cabang Y. Kalau tuan-tuan tengok pokok lada ni, semua ada cabang Y. So, sebelum cabang Y tu, akan ada telur daun. Betul tak? Okey. Ini pokok kita pindah tadi ya. Setiap daun ni esok akan keluar tunas. Itu yang dipanggilkan namanya tunas air. Yang jadinya macam ni nanti. Makin dekat dah semua ni. Makin dekat dah semua ni marah belakang. Okay. So ni nama dia tunas air. Yang tumbuh di celah-celah daun sebelum cabang Y. So tunas air ni kita perlu buang. Tak boleh simpan. Okay. Setiap peringkat daun ni akan keluar daun dengan tunas. So setiap tunas tu kita perlu buang dalam masa tempoh 30 hari selepas tanam. Maksudnya daripada start kita pindah 7 hari tu, seminggu selepas tu kita dah mula-mula pantau. Bila sebab ada yang tunas keluar awal, ada yang keluar lambat. So bila kita boleh buat secara berperingkat. So mulakan dengan minggu pertama untuk buang tunas air sahaja. Daun tua ni jangan buang. Faham? Daun utama ni jangan buang masa buang tunas air nanti. Buang tunas air sahaja. Sampai ke cabang Y. Okey. Lepas 14 hari nanti akan keluarnya cabang Y. Esok bila dia dah besar 14 hari dia akan keluar cabang Y. So kita akan stop buang tunas sampai bawah cabang Y sahaja. Faham? Bawah cabang Y ni. Bawah cabang Y ni semua kita akan kena buang. Daripada pangkal sampai ke atas kita kena buang. Okey. So kita tinggalkan daun tua sahaja. Tinggalkan daun tua sahaja sampai umur dia 30 hari. Pokok kita usia 30 hari, maksudnya tuan-tuan kena catit. Bila pindah, berapa hari, so kena ambil tahu semua tu. Jangan tuan ingat tanam tinggal je. Okay? So bila dah lepas 30 hari, baru kita boleh buang daun tua. Okay? Baru kita boleh buang semua daun tua. Bawah cabang Y sahaja. Sabar eh? Bawah cabang Y sahaja untuk tempoh 30 hari. Sebab apa kita tak buang waktu masa kita buang tunas air ni? Sebab masa tu pokok ni tak banyak lagi macam ni. Dia punya dahan tak banyak, daun dia tak banyak. So daun-daun ni lah yang akan proses makanan untuk pokok ni. Kalau awal kita dah buang, kita dah tak ada sumber untuk proses dia punya makanan. So selepas 30 hari, cabang Y akan pecah daripada 2 mungkin naik kepada 4, 6 dan seterusnya. Sebab lepas 30 hari je kita boleh buang daun tua. Okay? Faham eh yang tak sana? Okay. Bila dah habis buang daun tua, batang kita dah licin macam ni, umat pokok akan terus meningkat. Setiap cabang ini akan keluar buah. Tuan nampak? Setiap cabang akan ada buah. Untuk kuning, untuk mencantikkan pokok,
untuk menyihatkan baja, untuk mengurangkan populasi serangga, kita perlu buang semua daun tua yang sudah ada, buang. Selepas 30 hari. Selepas 30 hari, kita puning, kita dah boleh start buang sikit-sikit. Semua daun yang ada, buang. Okay? Semua daun tua ni kita boleh buang. Lagi mana nampak buah daun tua, kita boleh buang. Sampai mana? Sampai mana? Sampai kita jumpa kawan, kita jumpa potek yang berbunga. Jangan buang. Potek yang masih berbunga macam ni, jangan buang daun dia. Sebab dia perlukan daun untuk proses dia punya makanan. Tapi bila dah ada potek macam ini, walaupun dah stock end keluar ni, maksudnya dah turun, dah keluar, maksudnya dia dah sedia untuk dibuang. Masa bunga jangan. Bila bunga kau buang, kemungkinan potek tu akan lebur. Okay, so macam ni dah ada satu hun, kita boleh buang. Okay, so pokok kita akan kurang daun tua. Bila kurang daun tua, proses pemakanan fokus dekat pokok yang mereka dan seterusnya. Maksudnya cabang yang seterusnya. Dia akan naik ke atas, ke atas dan ke atas. Sebab rata setiap pokok cili yang kita tanam, dia akan mengeluarkan menjadi kurang 200 cabang Y. 200 cabang, pecahan dia, kiri dan ke kanan. So, kita kena jaga dia punya perkembangan baja dia dengan cara dia pruning macam ni. Buang tunas air dan buang daun tua. Sebab daun tua ni, kalau tuan-tuan simpan, boleh besar tapak tangan. So, dia ni yang akan makan baja banyak. So, rugi. So, pokok tak dapat makan. Dia dapat makan. So, bila kita dah buang, pokok kita pun cantik. Kita cantik, kita duduk. Sebab apa? Sebab serangga duduk kat mana? So, bawah daun. So, bila tadi tuan-tuan tengok mata saya bawah, gelap kan? Pokok dia kan? Penuh dengan daun. Tapi bila kita dah buang daun, kita dah kuning, pokok-pokok ni jadi cantik. So, serangga pun tak ada tempat nak menyewa. Buah kita pun cantik, kita boleh nampak. Buah kita lagi nak jejak sabun. Baru kita rasa takut dengan apa yang kita tanam. Kalau tak, kita tengok gelap kan? Bila kita dah buang daun, wow! Rupanya di sebalik daun tu ada buah-buah yang berjuntai. Laki dengar buah berjuntai, gelap. Okay? So, macam inilah keadaan pokok lepas kita pruning. So, kita perlu buang apa? Dua benda kita kena buang, apa dia? Air. Tunas air buang sebelum bila? Sebelum cabang Y naik. Sebelum 30 hari. Panas dia sampai cabang Y saja. Lepas cabang Y dah tak ada tunas air dah. Yang ada adalah cabang-cabang yang akan menghasilkan buah. Faham tak? So daun kita boleh buang bagaimana kita jumpa potek yang dah keluar buah. Macam ni satu pun dah boleh. Macam ni ada bunga lagi, jangan lagi buang. Esok dia dah keluar, baru kita boleh buang. Jadi kita buang macam tu. Ha, kita pakai tu je. Ha. Tapi bila dah ni, jadi jarang orang buang dah. Sebab apa? Kita risau patah dengan dia punya buah dia sekali. So, biasanya untuk peringkat pertama je kita akan buang. Okay? So, bila kita sendiri kadang-kadang saya sendiri, bila kita pruning, kita terpatah dia punya dahan, kita dah rugi hasilnya lebih daripada 10 biji. Sebab tunas ni, cabang tadi yang patah tu, dia akan pecah lagi dua. Dua, dia akan pecah lagi dua. Sepanjang umur dia, usia dia 6 bulan, dia akan sentiasa tumbuh dan pecah. Lagi pokok tuan-tuan tu tak sakit macam yang kita bagi contoh dalam bilik tadi. Kalau pokok mozek tu, ya nanti dia akan stop. Tapi kalau pokok yang sihat, dia akan tak akan berhenti. Keluar-keluar sampai satu peringkat, dia dah tua, baru dia akan stop. Okay, ada apa soalan pasal pruning? Senang aja kan? So, benda pruning. Okay, tu dia. Cantasan tunas air ya. Dan juga sekali dengan pruning daun tua. Itu contoh yang kita berikan tadi adalah untuk pokok cili. Ramai orang nak cuba tanam pokok cili kan? Begitu juga dengan pokok-pokok sayuran lain, pokok-pokok terung. So kalau kita buang dia punya tunas air, dia akan lebih besar saiz buah-buah terung dia tu. Dan juga kualiti buahnya lebih baiklah. Okay. So that's why. Yang cabang Y tu, itu contohnya. Iaitu cabang pertama, cabang utama, dia akan tumbuh daun-daun di bahagian bawah ya. Tunas-tunas air ni, daun-daun kecil yang di sepanjang batang utama sebelum dia pecah kepada cabang pertama dia tu. Itulah yang kita buang. Okay.
Lepas 7 hari, lepas seminggu kita boleh nampak dah. Bila dah ada cabang Y tu dah keluar, tu dah boleh monitor dah tunas air tu. Okay, okay. Seterusnya kita tengok penjarangan pula. Penjarangan ni apa tujuan dia? Penjarangan ni apa? Penjarangan ni pembuangan anak benih pokok yang terlalu rapat antara satu sama lain. Lepas tu tanaman, kita nak bagi ruang untuk tanaman yang ada. Dalam penyemaian biasanya kita akan semai secara berlebihan. So after dia dah besar, semakin dia besar, penjarangan perlu dilakukan supaya populasinya tidak terlalu padat, hasilnya lebih maksimum. Dia sebenarnya kita tak nak dia berebut-rebut nutrien. Sebab itulah kita tak boleh, kita kita tengok biji sawi tu kecil je kan, kadang-kadang kita tabur je, lepas tu penuh lah kat situ. Tapi yang besarnya tak banyak pun, dan juga dia tak gemuk pun daun-daun dia. Kenapa? Sebab kita tak lakukan penjarangan. Okay, sebab kita nak dia hasil dia macam yang kita beli dekat pasar-pasar raya, pasar-pasar tu kan, pasar-pasar pagi tu kan. Jadi kalau kita tak jarangkan dia, dia tak akan jadi sebesar itu. Okay, so kita nak kurangkan anak benih pokok bersaing untuk dapatkan cahaya, air dan nutrien, dan menentukan tumbesaran yang sekata dan hasil yang lebih tinggi. Okay, so kita kena kenal pasti penjarangan, tentukan bahan dan peralatan, lakukan penjarangan dan lupuskan. Jangan lupa lupuskan. Okay, teknik dia boleh, kita boleh cabut anak benih yang tidak dikendaki atau mengubahnya dengan cara yang sangat berhati-hati. Make sure akarnya sekali. Nanti kita akan tengok satu lagi video pendek ya. Memotong pangkal, ataupun cara yang kedua adalah potong pangkal batang anak benih yang tidak dikendaki dengan menggunakan pisau yang tajam dan bersih. Nah, kadang-kadang ada orang suka yang pisau kata yang bersih biasa tu kan. Itu beli je, boleh pakai buang. Okey, ini teknik penjarangan yang betul ya, untuk especially untuk sayur-sayuran, dan juga kita boleh apply untuk tanaman hiasan juga. Dia sama je. Okey, siram pokok semaian hingga mediumnya lembap, tandakan lubang penanaman dengan jarak yang sesuai atas batas, gali lubang sedalam 8 hingga 10 cm lebih kurang. Gunakan sudip tangan nak keluarkan anak benih bersama segumpal tanah, together with the soil. Ada akar dekat dalam soil tu, okay, seperti gambar A dan B. Lepas tu tanam anak benih dalam lubang penanaman dan padatkan, dalam gambar C. Kita padatkan. Tips, jangan tekan sangat-sangat. Padatkan tu macam light je, tekan sikit je, macam tu. Okay, just to make sure dia duduk tegak, dan dia tak sengit-sengit dan dia tak lembik sangat. So kita bagi dia padat sikit, supaya dia kejap. Tapi jangan terlalu padat sampai air nanti kalau siram pun dia tak boleh nak turun. Udah akar pun tak boleh nak membesar, akar pun tak boleh nak mencari ruang untuk pengudaraan. Jadi itu dah salah dah. Satu, jangan padatkan terlalu padat. Just a little bit of pressure macam tu. Siram dan beri teduhan pada anak benih yang baru diubah. Jangan terus-terus letak dekat bawah tu, sebab dia baby lagi kan. Tapi kalau sayur, usually kalau kita boleh bagi teduhan, baiklah. Tapi teduhan tu bukanlah sampai tak ada matahari. Tapi ada sesetengah yang boleh sahaja terus di bawah. Okey, ini pengubahan anak benih. Kalau kita tanam dalam kotak semaian ya, yang seperti dalam gambar. Juga kalau tuan-tuan dan perempuan menanam menggunakan penanaman hidroponik. Penanaman hidroponik ni pun sama juga. Kadang dalam satu span atau rock wool tu kita semai 3-4 biji benih untuk you know, kadar keberjayaan yang lebih tinggi kan. Tiba-tiba tiga-tiga tumbuh keluar. Jangan sayang-sayang, kena cabut, tinggalkan satu yang paling sihat. Okay, yang dua yang buang tu ikutlah, nak tanam dalam pasu lain boleh, nak buang pun boleh sebab dia kecil lagi kan. Jadi biarkan satu yang sihat itu hidup supaya dia dapat full size dan sihat. Okay? Okay. So kita tengok lagi satu video. InsyaAllah ni tak selama yang tadi, tapi berkaitan dengan teknik penjarangan yang betul. Okay, hari ni Cik nak duduk macam mana nak buat teknik penjarangan. So penjarangan ni maksudnya kita nak jarakkan sayur yang tumbuh rapat ni bagi dia gemuk. Jadi kita nak jarakkan. So peralatan yang kita nak gunakan, yang sudik yang Pak Raja pegang tu. So sudik tu kita guna untuk korek kita punya pokok. So tengok je nak. Kita akan ambil tanah dia sekali ke bawah. Okay. Kita angkat macam tu. So kalau tengok dia punya pertumbuhan anak pokok tu tak terjejas bila kita angkat dengan sudik tu. Boleh nampak dia punya akar dia.
akar dia masih tergantung dekat sudut. Okey, lepas tu kita akan bawa dia ke plot yang kita. Okey, sekarang ni ada satu pokok yang telah diserang oleh ulat. Jadi kita nak tukar pokok ni, kita akan ganti dengan pokok yang kita nak buat penjarangan tadi tu. Okey, Pak Raja akan korek pokok ni. Dia telah diserang oleh ulat sebab kita pakai, kita 100% organik. Jadi biasalah ada yang diserang ulat lah. Jadi kita gantikan dengan pokok yang kita dah ambil daripada plot yang tadi tu. So kita akan masukkan kat sini. So teknik dia sangat mudah. Tapi kalau terbaiknya waktu pemindahan adalah pada waktu petang lah. Waktu pemindahan anak-anak pokok ni. Jadi nampak lah, dah cantik. So ini adalah pokok pak choy, batang panjang. Jadi kita akan siram dia dengan air selepas kita buat penjarangan. Jadi selepas kita buat penjarangan, wajiblah kita siram dengan air ya. Alright, itu saja teknik penjarangan. Okay, itu dia teknik penjarangan. Mudah saja. Yang penting jangan lupa ambil sekali dengan tanahnya, sedikit tanah, dan kita kita tanamkan dia dengan jarak yang sesuai supaya dia boleh tumbuh dengan optimum ya. Okey, seterusnya teknik siraman. Teknik siraman ni ramailah orang yang tak sure sebenarnya bila kita nak siram dengan betul, bila time yang sesuainya. Sebaik-baiknya teknik siraman ni adalah pada waktu pagi. Okey. Kita siram between 6 to 8 ataupun 6 hingga 8 pagi. Kalau tak sempat, katalah nak pergi kerja tak sempat nak siram pokok dah. Dan boleh siram petang lepas balik kerja dan 5 hingga 6, tapi jangan sampai lebih daripada pukul 6, jangan sampai dah gelap baru siram. Sebab even kalau kita siram petang pun kita kena siram secara minim, macam banyak-banyak sangat. Janji dia dapat minum air untuk hari itu, tapi jangan terlalu banyak. Kalau siram pagi banyak tak apa, sampai dia penuh-penuh tu tak apa. Kalau petang jangan terlalu banyak air. Kenapa? Sebab pada waktu pagi kita siram, dia akan ada matahari dan tanah itu akan mengering, dia akan diserap dengan optimum. Pokok pun dah ready nak buat makanan masa tu. Jadi memang tak adalah, kalau tak adalah tanah tu kekal lembap je. Whereas kalau kita siram pada waktu petang, nanti tanah tu masih lembap dan kekal lembap selama berjam-jam. Ini akan menyebabkan, sebab dia tak panas, tak ada bercahaya matahari, so dia akan menyebabkan pokok tu senang sangat sakit. Dia senang sangat dijangkiti penyakit, terutamanya mikroorganisma lah, kulat, bakteria, kadang tu apa, serangga-serangga pun banyak dan sebagainya kan. Jadi kita, the best adalah siram pada waktu pagi, okay? Siram terus dekat permukaan tanah. Ada orang siram atas daunnya. Ingat macam nak bagi makanan terus atas daun, nak bagi dia minum terus. Tak, tuan-tuan dan puan. Air diserap oleh akar ya. Jadi kita kena siram atas permukaan tanah. Alright, dan jangan biarkan tanah kering sangat. Kering sangat pun tak boleh juga. So kita nak tahu macam mana, terutamanya kalau, okay, kalau tanaman sayur kita siram setiap hari. Ada orang tanya saya, dua hari sekali ke sehari sekali? Pada saya, saya ikut cuaca. Kalau hari itu panas sangat-sangat, saya buat dua kali. Kalau hari itu taklah terlalu panas tapi taklah mendung sangat, kita buat sekali je cukup. Kalau dah hujan, dah siram, lagilah tak payah. Itu kalau yang terbuka lah. Kalau yang tertutup, siram sehari sekali pun cukup sebenarnya bagi saya lah. Okay. Kalau tanah tu, macam mana kita nak tahu tanah tu kering ke tak? This apply untuk tanaman hiasan juga. Kita gunakan jari ya. Kita masukkan jari kita ke dalam pasu tersebut, dekat dalam media, cocok dia. And then kita tengok, kalau melekat lagi tanah-tanah tu dekat tangan kita, maknanya masih lembap. Tapi kalau kita cocok jari kita tu, and then dekat tangan kita tu dah tak ada apa-apa dah. Dia tak ada apa-apa yang lekat kat jari kita. Itu namanya dia dah kering lah tu. Setengah pokok-pokok hiasan di laman anda, dia tidak boleh terlalu basah. Sebab nanti kalau siram terlalu kerap, dia akan reput batang. Pun tak boleh juga. Jadi the take home message ataupun message yang saya ingin ketengahkan di sini adalah, kenalilah pokok anda. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan tanam?
apa PL dia, apa perangai dia, apa dia suka, apa dia tak suka. Sekarang ni kan kita era internet kan, kita boleh cari dalam handphone, Google je. Pokok ni, suka air ke tak suka air, banyak air ke sikit air, matahari nak banyak ke nak sikit, boleh direct ke tak boleh direct, nak kena teduh ke tidak, macam tu. So kalau kita kenal pokok tu, kita lagi pandailah menjaganya. Sebab tu kadang-kadang bila saya siram, okay, section ni jangan siram, yang ni tak boleh banyak-banyak, saya siram selang sehari. Section ni kena siram, macam tu. Kalau bunga, kadang-kadang orang ingat siram bunga kerap-kerap, bunga banyak, bunga kena siram, pokok bunga kena siram. Tapi kadang-kadang, kalau tuan-tuan perempuan nak tahu kenapa musim panas bunga keluar sangat banyak, sebab pada waktu musim panas, bunga pokok kita stres. Dia cukup stres, baru dia akan induce bunga, baru dia akan terangsang untuk keluar bunga. Kalau kita asyik siram, kadang-kadang pokok kita mabuk daun kan. Dia terlalu banyak nutrien, terlalu banyak air, dia macam bila masa dia nak stres dan dia tak nak keluar bunga. So kadang-kadang kurangkan siram. Kalau 2 kali sehari, jadikan sehari sekali. Macam tu. Sebenarnya pokok kita kuat dari yang kita sangka. Cuma jangan bagi dia kering, okay? Dan juga guna sungkupan untuk kekalkan kelembapan. Setengah orang macam malasnya kalau tanaman berpasu tu, malasnya nak cabut weed banyak sangat kerap kan. Gunalah sungkupan, okay? Sungkupan tu kita ada banyak-banyak bentuk sekarang ni. Kita boleh sungkup dengan yang paling famous dengan Coco Fiber lah. Yang minggu lepas Dr. Eda terangkan, boleh jadi media juga tu kan, yang dia jual dalam bentuk yang padat tu. Okay. Pemasuhan semula. Apa tujuan kita pasukan semula? Ni antara maintenance yang penting juga. Kita kena bekalkan media memasu baru yang untuk bagi dia lebih banyak nutrien. Kita nak bekalkan lebih ruang, kita kena pasukan semula. Pokok tu dah besar, kita kenalah bagi dia rumah yang besar sikit. Takkanlah kita nak biar je dia dalam tu. Dia tak boleh nak besar. Dia macam, kita bayangkan budak yang baju dia dah ketat. Tapi kita tak nak kata ganti baju dia, anak kita ke adik kita ke kan. Sebab tu kita kena ganti kita punya pasu. Sama juga sebab dia dah besar. So nak bagi lebih ruang. Dan juga kita nak baiki sistem saliran dan pengudaraan dalam media kita. So dia tak adalah congested sangat atau tersesak macam nak pergi mana ni, dah tak boleh pergi mana dah, dah tak ada ruang dah. Kesian kat dia kan. Sebab dia benda hidup. Alright, bila perlu dan apa simptom dia? Okay, kalau kita tengok media kita keras dan padat, menunjukkan sistem saliran perlu dibaiki. Dia kalau keras macam, dia macam tekan-tekan pun tak nak masuk kan. Itu macam okay, dah padat sangat ni. Pasu yang retak kena ganti juga, of course, sebab nanti air akan seep through, dia akan bocor, air tak diserap. Tak sempat serap, dah pecah, dah keluar airnya. Ataupun bila air bertakung atas permukaan, siram je bertakung. Itu something wrong, kena ganti pasu. Sebabnya nanti lama-lama dia asyik terendam je kan. Dia akan reput akar dia. Once akar reput, the whole plant will die. Seluruh pokok tu akan mati. Okay, and then begitu juga air yang turun terlalu laju. Kita siram kan, ya Allah tak sempat-sempat, tahu-tahu keluar. Ataupun macam dia terlalu, biasanya dia akan ambil masa tau. Tanah tu akan, dia akan pergi ke sini, ke sana, lepas tu lala dia turun. Itu normal. Ini yang kalau kita siram, betul dia terus keluar. Siram tu terus keluar. Itu tandanya dia dah pot bound ya. Ataupun akar dia terlalu mampat dekat dalam pasu tu, dia penuh dah. Media dah kurang dah, tinggal akar je. Akar je yang dah berselirat-selirat dalam tu. Itu kena ganti ya. And then akar tumbuhan dah keluar daripada pasu. Kan bawah tu lubang, kan ada 3 lubang tu saliran. Akar dah terjengul keluar. Bila dia dah terjengul keluar ke sini ke sana, maka gantilah pasu tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Okay. Ramai juga yang tanya saya berkenaan hormon. Ransam pertumbuhan tanaman dengan hormon. Kita kena kenal pastilah apa hormon yang ada sebab kat pasaran ni banyak. Then kalau kita nak buat, kita buat jadual penyemburan hormon. Berapa kerap nak sembuh? Lepas tu kita buat pancuhan hormon dengan betul dan semburan hormon, dan juga kita kena record aktiviti penyemburan. Okay, seperti video yang pertama sekali Ehsan daripada The Impian Travel, training tadi, record adalah satu benda yang kalau kita nak menanam secara komersial haruslah ditekankan. Kalau kita sekadar macam suka-suka kat depan pun boleh juga, tak ada masalah. Kita boleh simpan record bila tarikh kita semai. Bila tarikh kita baja, berapa kerap kita baja, berapa kerap, kalau kita buat jadual kan, kalau macam kadang-kadang
apa ibu-ibu ayah-ayah yang dah bersara kan, banyak masa kita boleh gunakan record, boleh create record, lepas tu okey, oh kita boleh tick jadual, okey dah baca minggu ni, oh dah baca lagi 2 minggu, dah baca lagi 2 minggu, so that kita tak lupa. Dan kita kadang-kadang sebabnya kita macam pokok kita nak makan kan, kita siram hari-hari kan, kadang-kadang kita lupa nak pergi baca, okey. So kita buat record, that way kita boleh tengok hari apa kita punya pokok lepas kita baca tu tumbuh buah pertama, hari apa yang dia dia develop buah dia semakin besar, bila kita tuai dan sebagainya. So kita boleh tengok, kalau commercial lagi kena buat benda ni ya, sebab kita nak tengok how cepat, berapa lambat, berapa cepat. Jadi record juga adalah satu maintenance yang penting. Okay, apa fungsi hormon? Hormon ni kalau baja ni kita analoginya macam makanan kita. Kalau hormon ni macam vitamin lah pada pokok. Dia macam enhance lagi. Dia tak wajib, tapi kalau ada pun okey, macam itulah. Menggalakkan proses perkembangan biji, perkembangan pucuk bunga, lepas tu merangsang penutupan stomata, bila mana air kurang, dia akan mempertahankan dormansi ataupun dia tak cepat hilang air. Menggalak bila hari panas tu dia tutup stomata dia. Okey, dia tak cepat hilang air tu terserap ke udara. Menggalakkan proses pematangan buah, merangsang pertumbuhan akar, merangsang pertumbuhan daun dan bunga. Okey, ini contoh-contoh yang ada di pasaran. Ada macam-macam jenis. Ada yang tuan-tuan, ada yang buat sendiri, ada yang eksperimentasi. Kalau tuan-tuan dan perempuan rajin cakap dengan nursery owner, orang-orang yang di nursery ataupun orang-orang yang memang menanam tanaman komuniti bandar, macam-macam eksperimen. Saya cukup seronok kalau jumpa ayah-ayah dan ibu-ibu, pakcik, makcik yang menanam secara aktif. Mereka banyak share, dia orang guna hormon secara natural, ada yang guna yakut dengan kulit telur, ada yang guna cuka kayu famous lah kan, dan kebanyakannya nak try to go as organic as possible lah. Jadi macam-macam tonik dan hormon boleh juga digunakan untuk menggalakkan lagi. Contoh yang saya sendiri guna, contohnya Seradix, ini widely used ataupun banyak digunakan di fakulti untuk keratan, rooting powder, di mana bila kita dah buat keratan tu, kita celupkan dia di dalam Seradix, dia dalam bentuk serbuk. So bila kita dah celup, then baru kita masukkan dalam media untuk keratan tu tumbuh. Jadi dia laju sikit lah. Student-student saya pun ada juga buat eksperimentasi berkaitan dengan kelajuan pengeluaran akar baru selepas kita gunakan Seradix ataupun tidak, macam tu. So memang terbuktilah mereka lebih baiklah. Ada juga brand MAPA, okay, IVA Rootmon, dan juga plant hormon, ada yang Maxi PGR untuk nenas. Kenapa? Sebabnya kita nak nenas tu tumbuh dengan seragam, so that kita, kalau orang, sebabnya nenas nak harvest kan dia banyak cedera kan, sebab dia punya tanaman dia berduri, jadi biar dia tumbuh dan hidup sekata. Jadi hormon ni bantulah, mostly penggalak akar lah kebanyakannya. Okay, ada juga yang gabungkan baja dan hormon. Bagi saya lebih selamat kalau gunakan baja sahajalah. Tapi kalau hormon tu nak dicuba boleh, tapi jangan cuba pada seluruh pokok lah. My advice is cubalah perlahan-lahan, cubalah 1-2 pokok dulu. Kalau tidak, nanti kalau tiba-tiba dia backfire ke, pokok melecur ke, terlalu cepat ke, terlalu you know, macam-macam kejadian boleh berlaku. Jadi eksperimen dulu, jangan terus yakin-yakin dan guna kepada semua pokok ya. Okey, yang seterusnya adalah maintenance kita buat pendebungaan berbantu. Kalau orang yang tanam pokok-pokok buah-buahan seperti rock melon, pokok timun kan, yang jenis family itu, kita and especially kalau kita tanam di bawah struktur lindungan hujan, waktu kita tutup pula tepi dia dengan net, maka pendebunga yang natural tak akan datang, iaitu biasanya serangga lah. So kita kenalah buat manual pollination. Manual ni atau assisted pendebungan berbantu. So kita kena kenal pasti tanaman kita, tentukan tempoh masanya, biasanya dalam 20 ke 30 hari selepas dia ditanam. Kena pasti bahan dan peralatan pendebungaan, lepas tu lakukan pendebungaan dan pantau hasil pendebungaan dan again rekodkan. Okay, so saya ada video juga untuk ini, tapi video ni berdurasi hanyalah 7 saat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
sorry, 16 saat. Ini teknik pendebungaan untuk rock melon. Saya akan ulang video ni beberapa kali, dua tiga kali supaya sebab dia cepat, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh jangan risau, boleh nampak ya. Okey. Mentimun bersama. Dia pegang kat sini. Jangan tekan kuat-kuat. Sikit je. Itu teknik. Okey, kita ulang lagi sekali. Jangan risau. Okey, kita buang kelopak bunga jantan. Okey, kita bawakan bunga jantan kepada bunga betina. Jangan tekan kuat-kuat macam tuan ni cakap. Okey, kita kenakan dia di bahagian tengah ya, untuk reproduksi dia. And kita biarkan dia terlekat di situ. Satu kali lagi untuk yang miss. Buang kelopak bunga jantan, bawakan kepada bunga betina. Dan sikit saja lekatkan dia dan dia akan kekal di situ. Dan dia akan membentuk buah selepas itu. Selepas pendebungaan itu berlaku, okey? Jadi ini sangatlah penting jika tidak ada pollinator. And selalunya kita akan buat untuk kita memastikan keberjayaan dan penghasilan buah lah. Tapi ini agak labor heavy lah kalau kita tanam setakat 3-4 pasu of pokok ni, okey lah. Tapi kalau tak, kita perlukan pekerja lebih ramai untuk melakukan manual pollination ni. Okey? Alright. Orang tanya saya juga, famous question. Bunga jantan yang mana? Bunga betina yang mana? Ni bunga jantan. Bunga jantan macam ni. Okey? Bunga betina, belakang dia ada receptacle dan juga pudung yang agak besar. This is where kita bawakan bunga ini, buang kelopaknya dan bawa ke bunga betina. Kita boleh kenal pasti, kita boleh nampak beza dia. Bunga betina punya struktur dan bunga jantan punya struktur. Dan kita bawa dia, dekatkan dan lekatkan di bahagian tengah dan biarkan dia. Dan dia akan develop menjadi buah rock melon. Okey, ini natural pollinator untuk pokok-pokok biasanya pokok kubitasi ni, iaitu lebah ya, biasanya lebah madu, lebah kelulut, lebah tukang. Ada juga yang mengatakan yang dari sharing-sharing yang saya dapat dari petani, katanya lebah kelulut menghasilkan buah rock melon yang lebih manis, ataupun buah melon yang lebih manis ya. Tapi ini tidak dapat dibuktikan lagi, tuan-tuan puan-puan, kita tak tahu dia lebih manis daripada lebah madu atau lebah tukang, masih dalam kajian lah. Tapi inilah natural pollinatornya, mereka lah yang melakukan pendebungaan. Kalau tak, kita kena buat. Okay. Alright, lepas kita dah terhasil buah, kita kena sampulkan buah dan bunga. Okay, kita kena kenal pasti jenis tanaman, tentukan tempoh masa dia, dah ready ke, buah dah besar mana. Biasanya buah kalau dia dah start macam besar sebiji telur tu, dah boleh start sampulkan. Okay. Kena pasti bahan dan peralatannya, lakukan kerja menyampul buah dan bunga, lakukan penandaan, tulis tarikh dekat tempat yang kita sampulkan tu dan pantau hasil dan rekodkan. Again, record. Okay, kebiasaannya membalut adalah untuk tanaman buah-buahan, menutup atau membalut kutik atau buah yang masih kecil. Tujuan dia, kita tak nak buah diserang serangga, diserang perosak dan juga kulat. Mengekalkan bentuk buah dan juga mengurangkan risiko kerosakan. Okay, biasanya pakai surat khabar, ada yang pakai tali, rafia yang dijalinkan rapat-rapat. Macam lima bali tu kadang-kadang dia buat macam tu. Tapi kebanyakannya guna surat khabar lah. Lebih breathable sebenarnya. So kena cepat-cepat, kalau tidak nanti lalat buah punya telur, dia akan bertelur kat dalam tu dan dia akan merosakkan struktur pokok, struktur buah. Okay. Ini antara perangkat lalat buah, lalat yang kita banyak digunakan juga di tanaman-tanaman. Kita boleh beli kat kedai-kedai pertanian. Ini pun berkesan juga saya rasa untuk digunakan. Even untuk kita punya laman yang kecil di hadapan atau belakang rumah. Okey, kawalan rumpai sedikit ya. Nanti kita akan ada topik lain untuk minggu-minggu seterusnya, siri-siri seterusnya. Kawalan rumpai fokus untuk rumpai sahaja. Yang itu lagi best lah. Saya hanya bagi tahu sebab dia sebahagian daripada penyelenggaraan. Okay, so kawalan rumpai, kita kena kenal pasti jenis rumpai yang ada, dapatkan peralatan dan bahan kawalan rumpai.
kita kena calibrate apa dia punya, berapa banyak nak guna, kena jumlahnya kena betul, lakukan kerja kawalan secara cultural, mekanikal atau kimia, dan pantau hasil keberkesanan dan rekod bila kita, berapa kerap kita buat kawalan rumpai. Secara cultural kita gunakan manual dan sungkupan, kalau secara kimia kita gunakan racun herbicide lah, atau racun herba yang famous dekat pasaran di Malaysia ni, Basta. Siapa yang biasa beli ni dia tahulah, Basta, Kembas, Tarang, Roundup, Can Up, Ellie dan Bufrost. So sifat racun ni dia ada bahan aktif dan dia akan attack kepada kita punya rumpai. Hasilnya boleh dilihat dalam masa beberapa minggu selepas menyembuh. Bagaimanapun, walau bagaimanapun kita nak kena tahu yang dia musnahkan rumpai tu, tapi dia tak jejaskan benihnya, so dia akan bercambah lagi. So dia kena berkala lah. Nanti pakar rumpai kita akan cerita tentang bagaimana penjagaan pengawalan rumpai. Okay, kalau mulching tadi, sungkupan, kita boleh letak kuku fiber ataupun manual cabut sendiri. Kalau sikit-sikit tak apalah, kalau ladang macam penat pula lah kan. Tapi kalau sikit-sikit kita cepat-cepat cabut ataupun pakai sungkupan ya. Inilah Basta, Roundup, Tarang sebagai contoh. Kalau pergi kedai pertanian, rajin-rajinlah tengok benda-benda ni. Okay, pembajaan juga akan ada pakar membaja. Next week kita ada baja kimia. Next week satu lagi, next month baja kimia dan baja organik dari Dr. Eliza dan Dr. Elisa. Jadi itu nantikan tuan-tuan dan puan-puan eh. Membaja tanaman kita kena kenal pasti. Saya intro sikit lah, pembajaan pun part of maintenance. Kita kena tahu baja tu apa, kaedah baja macam mana nak buat, dapatkan bahan dan peralatan yang betul. Berapa kerap you nak baja dan sebagainya, itu semua. Umur berapa, jangan baja waktu dia kecil-kecil. Waktu orang macam nak bagi dia cepat besar, kecil-kecil, baby-baby lagi dah bubur baja, udah melecur, tak boleh juga. Jadi kena tahu bila nak start ya. Okey, baja, jenis baja, ada baja granul, NPK ni biasa tengok 15-15-15, 12-12-17-2. Ada juga baja organik, ni biasa tak kambing, tak ayam dan sebagainya. Okey, liquid fertilizer mudah larut dalam air, kita siram dekat atas daun dan keberkesanannya agak terhad sebab dia hanya memberikan mikronutrien. Saya kena cepat sebab dah nak habis masa, kita ada soalan lagi lepas ni kan. Okey, lepas tu kalau NPK 15-15 ni adalah untuk tumbesaran vegetatif ke dia membesar, dan 12-12-17-2 ni biasanya adalah untuk bila dia dah ada keluar putik buah dan bila dia dah berbunga dan berbuah. Sebab kita nak bagi dia extra K. So NPK adalah 15N, 15P, 15K. So 12-12-17-2 tu adalah 12N, 12P dan 17K. K tu kena tinggi bila dia dah nak start berbuah. So kita kena supply extra K. That's why kita tukar jenis baja kita ya. Dua tu adalah unsur surih ataupun trace element. Dia kecil micronutrient. Okay. Kalau liquid fertilizer mostly micronutrient, biasanya contohnya adalah well grow. Biasanya macam pokok-pokok bunga, macam orchid, semua kita boleh pakai baja folia lah. Baja liquid lah. Lepas tu baja serbuk perlu disebarkan dan dicampurkan dalam media. Contohnya malam ni biasanya baja buah-buahan. Dia akan korek, kalau tuan-tuan perempuan pernah tengok ladang-ladang buah, dia akan korek dekat kanopi. Macam kalau saiz pokok tu 2 meter dan kiri kanan, bawah daun yang 2 meter tu dia akan korek lubang dan dia akan masukkan baja. Itu biasanya dia akan masukkan baja serbuk lah, sebab dia akan diambil mengikut keperluan pokok. Dan juga kita ada slow release fertilizer ataupun yang dilepaskan secara perlahan-lahan, nutrien dikeluarkan sedikit demi sedikit mengikut keperluan pertumbuhan. And tanaman hiasan famously guna slow release ini. Ni pun banyak Shopee pun ada jual, saya tak promote tapi ada, boleh cari kat situ. Okay. Alright, fertigasi juga famous. Ni ada topik yang on its own juga, fertigasi. Tu nantikan juga. Banyak ni siri Jabatan Sains Tanaman, kita banyak pakar. So kita akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan macam-macam kepakaran yang kita ada. Okay, fertigasi berasal dari perkataan fertigation atau fertilizer plus irrigation. That's how it gets its name. Pembajaan campur pengairan, so kita bancuh baja dekat dalam air. Baja terlarut dialirkan melalui sistem pengairan titis ataupun drip system. Nampak tak yang macam tiup warna hitam masuk kat dalam pokok tu kan?
ataupun pipe yang straight tu, dia keluarkan titisan air. Okey, sesuai untuk tanaman sayur dalam pasu ataupun polybag ataupun di atas batas. Isu dia adalah kalau drip pan sumbat, baja tu mengeras ke, dia mengering ke kat dalam tu, tak keluar air, maka pokok tu akan layu. Jadi kita kena, kalau kita pakai fertigation, one thing that we have to be aware of, kita kena always tengok adalah kita kena make sure dia punya drip pan dia tak sumbat. Kalau pokok tu macam nampak macam kering semacam je, check cepat-cepat. So kena observant sikit lah, kena kerap tengok lah. Alright? So ini yang pengairan titis untuk pokok strawberry dan ini contoh-contohnya lah dari jarak dekat. Okay? So itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatian anda. Saya serahkan kepada AJK Club Horticulture untuk sesi soal jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Doktor di atas perkongsian yang sangat jelas dengan persembahan slide dan video yang menarik sebentar tadi. Dari perkongsian tersebut, boleh saya katakan penyelenggaraan tanaman ini amat penting untuk memastikan tanaman sentiasa dalam keadaan baik dan ianya memerlukan teknik yang betul untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi hadirin yang hadir pada hari ini amat beruntung kerana berpeluang untuk mendapat perkongsian yang amat bermanfaat. Okay, baik Doktor, nampaknya kita ada persoalan yang berada di ruang komen. Jadi izinkan saya untuk membaca beberapa soalan daripada Facebook Live kami. Boleh, insyaAllah. Saya cuba. Okay, kita tunggu soalan sekejap. Ya. Okay. Okay, soalan pertama daripada Dunia Sementara. Apakah faktor yang menyebabkan ketidakseragaman berlaku pada tanaman? Silakan Doktor. Okey, terima kasih saudara-saudari Dunia Sementara. Okey, ketidakseragaman ni ada pelbagai faktor sebenarnya. Kadangkala faktor cahaya, pendedahan cahaya. Kadang lokasi yang kita lakukan tu, yang kita letakkan tu kadang-kadang dia tidak mendapat apa, kan kita 12 jam cahaya kita kan. So kalau kedudukan dia tidak seragam, maknanya dia tidak dapat jumlah cahaya yang sama, maka ketidakseragaman akan mula berlaku. Dan juga jumlah air yang kita bagi, the basic needs of a pokok, pokok tu punya keperluan asas, sekiranya tidak diberikan secara seragam, secara sama banyak, baja ada yang sikit, ada banyak, ada yang macam terlebih, ada yang macam, sebab tu elok kalau baja jangan pakai tangan buat macam tu kan, pakailah sudu, pakailah pengira yang kita rasa pengukur yang standard supaya dia punya hasil dia sama, kita samakan je semua. Dan juga kedudukan tu kita plan masa kita nak letak tanaman kita tu, kalau dalam tanah lagi lah kita kena tengok cahaya ni daripada pagi kat mana, cahaya matahari pagi kat mana, cahaya matahari petang kat mana, cukup ke, jangan orang ni dapat cahaya matahari pagi, yang belah sana dapat cahaya matahari petang. Sebab intensiti cahaya juga berbeza, okay? Sebab cahaya petang dia jauh lebih intens. Sebab tu kadang-kadang pokok kalau cahaya petang boleh lecur. Tapi cahaya pagi adalah cahaya yang lebih baik. Sebab dia tu kalau secara saintifiknya begitu kompleks untuk di-explain. Tapi lebih baiklah dia dapat bilangan jumlah cahaya yang seragam, okay? Dan juga yang lain lah, airnya sama. Kita try lah untuk siram dengan jumlah yang lebih kurang sama. Dan baja of course kita kena kawal. Okay, saya harap itu membantu menjawab soalan ya, Dunia Sementara. Okay, baik. Terima kasih Doktor. Rasanya kita ada lagi satu soalan. Okay, daripada Esther Ng. Selamat pagi. Kenapa nak tinggalkan bunga jantan kat bunga betina selepas manual pollination? Okay, so sebenarnya proses polinasi ni adalah menggabungkan bahagian, ialah macam kita persenyawaan manusia, macam tu juga persenyawaan pokok. So kita sebab pokok yang perlu manual pollination ni adalah pokok monoecious ataupun pokok yang ada single gender. Dia tak ada reproduktif jantan dengan reproduktif betina dalam satu tempat. So dia diperlukan untuk digabungkan. That is why kita tinggalkan bunga jantan tu di situ supaya bahagian reproduktif bunga jantan
akan pergi kepada bahagian reproduktif bunga betina. Itu simplify untuk penerangan ni kan. Dan selepas mereka bergabung dan juga barulah buah boleh terbentuk. So that is why kita kena bawa bunga jantan tu kepada bunga betina. Sebab bunga betina tu kan, kalau kita tengok structure dia, belakang tu kan dia gemuk kan, dia ada pudung tu kan, receptacle tu. So that receptacle tu will grow into the fruit. Dia akan membesar menjadi fruit, Esther. So that is why kita kena tinggalkan bunga itu di situ. Dan kalau kita bawa, kita tak tinggalkan, kita buang je. Kemungkinan bahagian reproduktif yang kita nak, pendebungaan yang proses tu tak complete, dah jatuh. So kita, that's why kita make sure kita tekan sikit and kita biarkan dia. So that it will complete the whole reproductive cycle. Okay? Boleh ya? So saya harap itu juga menjawab. That is why kita kena tinggalkan. Kalau tidak ni tak complete lah prosesnya, Esther. Thank you for the question. Okay, terima kasih doktor. Kita insyaAllah ada soalan terakhir. Okay, boleh. InsyaAllah ada soalan terakhir. Okay, daripada Abawiyah Salih. Doktor Sarah, boleh beri pencerahan tentang masa bila kita boleh membuat pendebungaan? Pagi atau petang? Terima kasih. Okay. Terima kasih Puan Abawiyah. Ni kita, saya rasa ini kita punya penonton setia ni. Minggu lepas kita nampak Puan Abawiyah dengan terima kasih menyokong kita Puan. Alright. So kalau dari segi teorinya tak adalah masa yang macam siram tadi, kita ada teori dia kan. Kita kena siram pagi sebab kita nak matahari mengeringkan tanah kita supaya dia tidak terlalu lembab dan sebagainya. Tapi kalau untuk pendebungaan, saya tak tahu, mungkin saya tak bercakap dari pengalaman yang luas, tapi saya rasa pendebungaan ini tidaklah ada limited time, pagi atau petang. Dia anytime pun boleh buat pada pendapat saya lah. Mungkin saya salah, tapi sepengetahuan saya, pendebungaan boleh dibuat pada bila-bila masa. Boleh pagi, boleh petang, macam tu. So as long as kita lakukan pendebungaan tu dengan complete dan di waktu yang tepat. Lebih penting lagi adalah bila kita nak buat. Maksud bila tu, dia how old, berapa tua, berapa umur pokok tu yang kita nak buat tu. Bila dia bersedia untuk didebungakan, macam tu. Okay? So jangan risau Puan, boleh je ada bungakan pagi atau petang. Tapi kalau ada pakar-pakar yang rasa dan nak betulkan saya, saya silakan. Sebab setahu saya boleh je bila-bila pun pagi atau petang. Tapi kita suka buat aktiviti pertanian ni pagi sebab waktu itulah dia paling aktif. Pokok pun tengah buat makanan. Sebab bila malam pokok rehat kan, berlaku banyak pertukaran gas dan sebagainya. So that's why petang tu kita jarang nak buat apa-apa sangat aktiviti pertanian lah. Terutama dalam basic farming lah. Okay. So saya harap Puan Abawiyah boleh terima jawapan saya. Okay Nurin. Thank you very much. Okay. Baik, terima kasih doktor memberi penjelasan yang jelas daripada persoalan penonton kita. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Sarah kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu berkaitan kaedah penyelenggaraan tanaman. Diharap para penonton mendapat banyak pengisian baru daripada perkongsian sebentar tadi. Baik, para penonton diingatkan untuk mengisi borang isi jil dan maklum balas melalui link yang disediakan di ruangan komen. Selain itu juga, para hadirin, anda digalakkan untuk berkongsi link siaran langsung Facebook dan menyukai siaran ini dengan menekan butang share dan like di Facebook anda. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi soal jawab, maka berakhirlah webinar Kebun Bandar Siri kedua penyelenggaraan tanaman. Diharapkan ilmu-ilmu dan info-info yang telah disyurahkan dapat dalam webinar ini dapat memberi manfaat kepada semua penonton dan peserta webinar ini dalam kehidupan seharian. Namun begitu, siri ini tidak terhenti di sini kerana kita akan ada webinar Kebun Bandar Siri ketiga dengan tajuk Pembajaan Pokok Baja Kimia pada 4 Disember 2021 oleh Dr. Nor Eliza Tajidin. Maka jangan ketinggalan. Akhir kata, saya dan ahli jawatan kuasa webinar ini ingin menyusun 10 jari jika ada kekurangan dan kelemahan dalam webinar ini. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Jumpa dulang penuh belian, rupanya mimpi di awal pagi. Selamat pulang hadirin sekalian, panjang umur bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.